Oke okay, oke, okay. mulai ya. Oh it's masih satu menit sih sebenarnya, tapi nggak apa-apalah. <laughs> Kita mulai duluan supaya bisa kenalan. Oh, terima kasih banyak Stevenson Stevenson udah datang. Wah oh, kongkaran view. Oh di share ke WA group. Thank you Stevenson Stevenson. Thank you thank you thank you thank you. Oke okay, oke, okay. kenalan dulu. Nama saya Ariel Pradipta. Uh, saya lulus FKUI. Kemudian saya um, Master di Inggris, kemudian saya lulus PhD di Osaka University. Uh, jadi intinya kami di sini membentuk namanya Akar Ilmiah. Akar Ilmiah terdiri dari saya, kemudian ada dua peneliti di belakang saya, David dan Hendra. Kemudian ada Art Director dan Social Media Manager, Dr. Mita. Dan ada Technical Advisor, uh, ya, ya. Bang DP Nah jadi kita itu tujuannya adalah sebenarnya mau memajukan um, sains intinya sih itu aja sih mencari ilmu sampai ke akarnya sesuai dengan akar ilmiah ya tapi memang kita tahu bahwa artikel-artikel keilmuan itu itu nggak nggak gampang dimengerti ya kayak penuh dengan latar belakang yang panjang penuh dengan jargon-jargon yang aneh-aneh kadang-kadang kayak bahasa alien jadi kita bikin namanya akar ilmiah untuk menjelaskan gitu biasanya setiap hari Sabtu kita tuh ada namanya ngobrol-ngobrol di akar ilmiah sebenarnya itu biasanya mengundang tamu, terus tamu itu membahas suatu topik dengan kita supaya kita punya perspektif lain karena dari sains penting juga untuk mendapatkan perspektif lain. Tapi kali ini karena ada special report dan banyak banget yang agak mempertanyakan mempertanyakan tentang topik ini yaitu special report tentang perkembangan vaksin COVID-19. Karena kan kita udah satu tahun anniversary ini ya pandemi si COVID ini gitu ya. Uh, dan perkembangan vaksin itu banyak banget beritanya sekarang, dan banyak banget pertanyaannya juga. Nah, tapi kita pada hari ini sebenarnya mau membahas ya, dari awal sampai agak ke tengah, seperti biasa saya suka untuk memberikan um, hari ini sebagai special report. Kita akan membahas satu sebelum dan sekarang, saya akan beritahukan kenapa kok penelitian tentang vaksin ini kok tiba-tiba gembar-gembor banget dibandingkan dengan sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kan juga ada penyakit-penyakit, juga ada vaksin-vaksin. Kok kayaknya nggak seheboh ini gitu ya. Terus kedua, saya akan berusaha menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis vaksin. Waktu itu pernah ditanya, tapi kita belum sempat menjelaskan dengan dengan jelas dan dengan bagus, sehingga kita mencari cara lah gimana cara dan kita rasa pada hari ini kita bisa menjelaskan dengan baik. Nanti saya akan nunjukin juga daftar hadir. Bukan daftar hadir penonton, bukan daftar hadir saya, tapi daftar hadir developer vaksin. Nanti kita lihat ya. Nah, di Indonesia bagaimana keadaannya dan laporan sejauh ini kira-kira vaksin-vaksin yang menjanjikan apa aja yang akan atau yang pernah kita dengar akan diaplikasikan di Indonesia. Kemudian kita tahu banget ada frequently asked questions. Ada tuh yang nanya-nanya seperti ini. Jadi kayak ini aman nggak sih? Vaksinnya aman nggak sih? gitu. Terus kalau misalnya saya gimana? Saya punya kakek nenek atau bapak ibu saya udah di atas 60 tahun. Gimana nih harus vaksin atau enggak? Terus saya dengar ada berita katanya harus disimpan di minus 80 derajat. Kayak apaan tuh? Oh my gosh, saya nggak punya kulkas kayak gitu. Gimana caranya? gitu. Terus yang paling sering sih, bukan paling sering maksudnya agak nyeleneh adalah gue udah kena COVID-19 gitu. Selamat-selamat aja masih perlu divaksin lagi. Gitu. Emang gimana? Jadi, itulah kira-kira urutan yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, nah, saya mau tunjukin dari sini dulu ya. Nah, biasanya nih, ya, biasanya uh, perkembangan vaksin itu dimulai dari in vitro. In vitro, in vitro itu maksudnya di cawan petri atau di test tube atau di... Uh, di apa nih namanya... plate <laughs> test plate, test plate gitu. Nah, tapi... Uh, dan itu tuh biasanya bisa sampai 5 sampai sepuluh tahun. Kenapa dia makan waktu 5-10 tahun? Karena benar-benar dicek aja proteinnya diubah sedikit-sedikit terus nanti gimana jadinya gitu ya. Nah, terus masuklah ke penelitian in vivo. Jadi dicoba ke tikus, ke hamster, atau ke belakangnya ke non-human primate, jadi ke monyet gitu ya. Nah, itu aja bisa sampai 2-4 tahun gitu. Jadi ini aja udah 9 tahun, hampir 10 tahun gitu. Dokter Fama, terima kasih sudah datang. Selamat malam, terima kasih menyimak. Semoga sehat dan sukses untuk keluarga juga, dokter Fama juga. Thank you. Kemudian untuk pendaftaran compound baru dalam artian ketika sudah menemukan, oh ini menjanjikan nih gitu ya, di hewan juga bisa dipakai gitu ya. Jadi didaftarkanlah ke badan-badan yang bertugas di negara masing-masing atau di tempat penemuan masing-masing. Kemudian baru mulai uji klinis uji klinis itu ada fasenya juga. Kita udah pernah bikin videonya nih, fase-fase uji klinis di segmen 2 menit dulu. Nanti kita bisa forward ke situ ya. Nah, biasanya fase 1 aja itu 1 sampai 2 tahun, terus fase 2 bisa 2 tahun, terus baru setelah selesai itu mulailah ke fase 3 2 sampai 3 tahun. Kemudian direview oleh badan yang bersangkutan tadi. Nah, reviewnya itu bisa makan 1-2 tahun lagi, baru akhirnya diproduksi dan didistribusi. Gitu ya. Sebenarnya ini nggak cuma vaksin doang, ini obat juga kebanyakan sistemnya kayak gini. Dulu ya, dulu. Tapi karena ada si mas COVID ini atau mbak COVID, I don't want to assume the gender. Um, jadi kalau misalnya versus SARS-CoV-2 nih, karena buru-buru dan memang perlu banget sebenarnya. Itu akselerasi banget 3-4 bulan sehingga proses in vitro nya itu benar-benar saya ingat banget saya sendiri mengalami dalam lab saya benar-benar mempush, mendorong, hampir semua anggota untuk mencoba semua jenis kombinasi protein semua jenis kombinasi gen untuk dimasukin ke sel di, di test gitu di challenge test nah jadi kayak dihadapkan dengan si sars cov itu terus mana yang berhasil oh itu hektik banget dan itu stres ya stresnya sebenarnya lebih karena kejar-kejaran sebenarnya sih saya dalam hati saya sih saya mikir kayak ya udah saya cuma satu roda dari banyak petugas gitu aja ya. cock in the wheel gitu kan jadi saya merasa ya ya udahlah saya screening aja sebisanya saya nanti kan kalau yang lain juga gitu kan sebisa tapi mungkin karena mereka lebih sangat scientific base gitu ya jadi mereka sangat kompetitif sekali terasa banget mereka mau ngambil protein ini, protein ini. Wah, oh, tapi lab itu udah nyoba protein ini, kita harus coba di sana. Wah, oh, ya seru ya, banget. Ya, ya. Nah, kemudian data itu ditambah dari data dari SARS yang pertama dan dari MERS. Uh, MERS, MERS, Middle East uh, Corona Respiratory Syndrome, coronavirus juga waktu itu. Nah, harusnya setelah lewat itu kan tadi diuji ke in vivo. Tapi karena nih buru-buru banget nih begitu ada hasil bagus sedikit dalam waktu 3-4 bulan itu langsung dicoba ke tikus hamster dan uh, non-human primate. Lebih seru lagi nih ya kalau mau tahu nih ya, kalau mau tahu ternyata reseptor S2-nya tikus itu enggak sama dengan reseptor S2-nya manusia. Jadi, waktu melakukan eksperimen terjadi kesulitan karena ketika dites di tikus tikusnya tidak berlaku seperti biasa. Jadi kayak nggak sakit banget gitu. Sehingga harus dimodifikasi dulu tikusnya mengekspresikan ACE2 yang mirip dengan manusia punya. Jadi itu salah satu tantangan juga. Tapi bisa cepat banget. Kemudian dimasukkan pendaftaran dan kemudian ke uji klinis. Nah inilah uniknya. Karena si coronavirus, karena si covid banyak fase yang overlapping baru jalan fase satu setengah ada hasil bagus sendiri publikasi ke pers kemudian masuk ke fase dua tiga, kan kita kita sering dengar tuh nah terus begitu masuk fase dua ada jelek sedikit aduh jangan diulang dari fase satu deh kita ulangnya dari fase dua aja gitu karena kompetisi banget kan dan balapan banget gitu belum lagi masuk ke fase 3 di mana populasinya lebih gede lagi gitu. Nah, ini ada yang menjadi waktu itu perdebatan gitu. Ini oke okay, sih kita ngelakuin ini gitu. Karena kita ngasih ke populasi yang lebih gede tapi kita masih ada populasi yang belum benar-benar lewat gitu. Cuman udah udah mau dilompatin aja. Nah, itu waktu itu kalau yang pernah dengar pendengungannya adalah mengenai vaksin yang dikeluarkan Sputnik itu ya Rusia. Dan juga sedikit-sedikit digosipkan atau dikonspirasikan seakan-akan Sinovac melakukan itu di Indonesia gitu. Tapi enggak 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 ini semua bukan menurut saya sih sebagai saintis. Ini bukan bentuk kejahatan, tapi ini memang bentuk adaptasi terhadap keadaan ini gitu. Yang penting kan keamanannya teruji gitu dari segi researcher ya. Tapi saya yakin ada perspektif dari segi klinisi dan saya juga kan klinisi juga gitu. Jadi saya juga memang merasa saya lebih ke etisnya sih. Apakah kita boleh gitu untuk mel melengkapi fase-fase ini? Gitu. Waduh, oh, Pak Oti Mundarjito. Wah, oh, terima kasih banyak sudah datang. Semoga bisa ikut menikmati. Nah, yang seru adalah kadang-kadang sekarang nih sekarang beritanya kayak Pfizer gitu ya udah mulai produksi produksinya gede-gedean begitu pula dengan AstraZeneca makanya AstraZeneca sudah bisa menerima menjanjikan sekitar 50 juta atau 100 juta gitu untuk Indonesia gitu kalau nggak salah nah karena mereka lagi sebenarnya di tengah-tengah fase ini tapi mereka udah confident jadi mereka udah produksi. Reviewnya gimana? Nah, reviewnya itu masuk juga. Nah, sambil review kalau ada apa-apa masuk lagi ke produksi. Terus nanti ada produksi, review lagi. Terus baru nanti masuk distribusi. Wah, ya itulah ruwetnya. Tapi seperti saya bilang. Nah, jadi saya akan vaksin aja cuma 10 bulan. Saya pernah baca nih ya paper uh, artikel di jurnal yang meneliti tentang penyakit tropis kan banyak penyakit tropis yang terbengkalai cacingan gitu kan cacingan terus uh, kenapa masih ada orang cacingan gitu di dunia ini dengan segala teknologi ini atau demam berdarah gitu kan gitu tapi katanya udah punya template sejak sars betul Stevenson Stevenson betul sudah punya template sejak sars yang pertama bahkan spike proteinnya itu ada yang mirip-mirip ada yang beda gitu betul betul sekali makanya bisa cepat sehingga cuman kira-kira 10 bulan ini kita bisa sampai sini oke okay? Wah, Pak Maroli usulan. Usulan. Terima kasih, terima kasih. Nah, ini yang sering ditanya. Apa aja sih jenis vaksin COVID-19? Sri Jaya Kusuma, selamat malam, Dokter Ardi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya masuk ke bagian apa aja sih jenis vaksin COVID-19? Kalau baca textbook dibagi menjadi beberapa jenis ya, vaksin itu. Vaksin hidup, vaksin mati vaksin bagian, vaksin kecil, vaksin gede, blah, 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 banyak deh. Tapi dalam hal ini supaya kita sama-sama ngerti aja supaya sederhana aja. Ada empat ini, saya bagi jadi empat warna ini. Berbasis protein yang karena seringnya dipakai ini di coronavirus, jadi spike protein melemahkan virusnya itu sendiri. Jadi dari virusnya itu sendiri ada sepenuhnya, tapi di, bikin jadi lemah gitu. Nah, kemudian komponen gen, komponen gen bisa DNA, bisa RNA, oke? Okay? Dan numpang vektor. Oke. Okay. Nah, saya jelasin dikit nih ya, saya jelasin dikit, saya jelasin dikit. Berbasis protein, intinya kan gini, vaksin itu intinya adalah memberikan blind date. Kasih kencan antara si virus dengan imunitas kita. Tapi kalau dalam kencan tak kenal maka tak sayang. Jadi ki kita sebagai peneliti memilih bagian mana yang harus dikenalin ke si jomblo ini supaya tertarik sebelum blind date-nya itu sendiri. Itu. Nah, kalau berbasis protein, kita memilih bagiannya itu dari spike proteinnya itu spike proteinnya itu juga bisa dibagi-bagi menjadi kecil-kecil. Misalnya bagian pengikat reseptornya doang. Atau ujungnya doang. Atau bawahnya doang gitu. Satu sudut gitu. Atau justru benar-benar ujungnya secuil doang. Hidungnya doang. Terus dimodif pula supaya nggak terlalu bahaya. Oke, itu satu. Dua, lemahkan virusnya. Virusnya dikumpulin, Terus virusnya dibunuh, dibunuhnya bisa dengan kimia, bisa dengan ultraviolet, terus disuntikin ke dalam badan, nah, gitu. Satu, kedua, virusnya hidup, tapi udah dibikin lemah, DNA-nya ini udah dirusak-rusak nih, udah digunting-gunting dengan berbagai macam cara, bisa kimia, bisa ultraviolet, atau kulitnya doang, virusnya dikupas. Terus cuman kulitnya aja yang dimasukin ke dalam si uh, manusia atau ke makhluk hidupnya gitu. Salah apa enggak. Woy, woy, woy. Terima kasih. Uh, terima kasih. Uh, sudah datang dan mendengarkan. Terima kasih. Oke. Okay. Berikutnya. Komponen gen. Nah. SARS-CoV-2 adalah RNA virus gitu ya. Tapi bukan berarti cuman RNA doang yang bisa dibikin. Kita bisa membuat semacam... DNA buatan. Nah, bisa dibarengin dengan plasmid. Plasmid itu kayak taksinya gitu. Kayak bajai deh, bajai kok taksi. Terlalu keren, real. Taksi terlalu keren, bajai. Kayak bajainya gitu. Dimasukin si spike protein dna ini. Atau di dalamnya ada langsung RNA-nya. Ada plus minusnya lah. DNA lebih perangsang sebenarnya tapi ada bahaya bukan bahayalah lah reaksinya bisa lebih melenceng RNA reaksinya lebih terarah tapi ya sangat cepat rusak karena cuma RNA doang gitu. Itu ya, itu komponen gen. Lalu terakhir, numpang vektor. Maksudnya apa? Jadi ada bagian-bagian dari SARS-CoV-2 yang mau dimasukin ke dalam makhluk hidup melalui hal lain yang masuknya lebih gampang. Contohnya virus lain yang udah dilemahkan, adenovirus biasanya. Kalau yang suka nonton film Hollywood akan tahu ini karena nonton I Am Legend. <laughs> karena di I Am Legend si Will Smith itu cerita bahwa mereka menemukan uh, kayak cure for cancer dengan memodifikasi virus untuk menghancurkan sel tumor. Nah, itu mirip-mirip gitu, tapi ini beda. Jadi, dengan memasukkan ke dalam suatu vektor ini bagian-bagian dari si SARS-CoV-2 juga, misalnya gennya gitu ya. Atau vektornya aja bisa tumbuh sedikit. Yang dimasukin adalah gen spike proteinnya. Atau vektornya ditempelin sama spike proteinnya. Nah kenapa harus pakai vektor? Karena badan kita kalau dikasih buta cuman arena doang, cuman protein doang, itu akan hancur duluan di luar sebelum ketemu dengan sel imunnya itu. Sebelum berhasil kencan dengan sel imunnya itu. Nah, Oke, okay ya. jadi ada empat nih ya. Ada berbasis protein, virusnya sendiri dilemahin. Komponen gen, dan numpang dengan vektor gitu. Oke, sip. Nah, mekanismenya gimana sih? Kenalannya, kencannya gimana sih? Real kencannya gimana gitu? Nah, kalau misalnya virusnya yang dilemahkan atau proteinnya itu tadi, kan ada yang berbasis protein, langsung dimasukin ke badan kita, maka dia akan masuk ke dalam sel, langsung memberikan impresi pertama, dan mengaktifkan imunitas. Tentu langkahnya di tengah-tengah rumit, mengaktifkan sitokin, memperkenalkan ke sel. Ah, tapi ngapain kita ngomongin di sini gitu kan? Kita kan tujuannya sini untuk kebahas sampai habis tadi ada lima poin toh. Kalau misalnya ada yang pengen tahu per tipe, boleh tulis di chat sama boleh taruh di uh, di channel kita. Mana yang paling efektif dan paling aman, Steven Stevenson, that is a good question. Uh, jawaban itu bisa kita berikan sedikit lagi, tapi jawaban itu tidak. Sayangnya, belum 100% sesuai dengan keinginan kita atau setidaknya sesuai dengan standar yang kita inginkan. Saya ngerti banget, Stevenson. Stevenson menginginkan suatu jawaban yang mutlak karena kita udah, Stevenson, Stevenson udah ngikutin kita dari awal. Jadi, kita udah tahu lah, gitu ya. Nah, di sisi lain, kalau yang numpang vektor atau komponen gen uniknya adalah... Dia itu mengontrol sel kita sendiri, jadi RNA atau DNA itu kan blueprint-nya aja, blueprint bagian dari virus itu. Gitu blueprint, maksudnya apa? Blueprint ketika masuk ke dalam sel badan, justru badan sel kita sendiri yang memproduksi protein yang akan berguna untuk mengaktifkan imunitas. Nah, karena yang dikirim adalah blueprintnya doang, ketika blueprint itu masuk ke dalam suatu sel, dia akan memproduksi dengan magnet yang lebih besar. Makanya tipe ini lebih banyak dilakukan sekarang dibandingkan dengan tipe yang Sepenuhnya virus atau dengan proteinnya, karena jumlah yang diberikan ke dalam badan kita, anggapannya berbanding lurus dengan reaksi imunitas yang keluar. Sementara kalau kita bajak sel kita sendiri untuk menghasilkan bagian dari virus, tapi tidak seberbahaya virus itu sendiri, maka reaksi yang muncul bisa distimulasi lebih kuat dan lebih lama anggapannya, karena kan blueprintnya tetap jalan terus. Kalau yang tadi kan mungkin aja proteinnya degradasi, gitu kan? Bisa aja virusnya lama-lama degradasi juga di dalam. gitu. Dokter Murni Lubis, wah terima kasih banyak sudah datang, terima kasih, terima kasih. Nah, oke, terus terakhir adalah tadi komponen gen. Nah, kalau komponen gen kebanyakan sih biasanya mRNA-nya itu, gitu ya. Oke, okay. nah udah kira-kira gitu dulu. Uh, pasti mungkin banyak pertanyaan. Sob oh, Santer Pangaribuan dari Bali, terima kasih sudah datang, terima kasih. Oke, okay. uh, kira-kira segitu dulu. Uh, maksud uh, nggak? Enggak, ini belum selesai, <laughs> cuman untuk penjelasan mengenai vaksin dan uh, bagaimana dia bekerja dalam badan kita, uh, Cuma bisa sesingkat itu. Karena kalau kita bahas lebih dalam kita mesti bahas tentang reaksi cytokine, reaksi T cell, reaksi B cell, reaksi naive T cell, reaksi memory T cell, berapa lama di di dalam. Wah, banyak banget. Ah, <tuh> jadi kalau ada yang mau taruh di komen atau taruh di salah satu video kita, jelajahi channel kita atau di salah satu sosial media kita, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook. Uh, bisa uh, ngomongin di situ. Nanti kita pasti pilih mana yang kira-kira kita bisa fokuskan. Nah, berikutnya daftar hadir kan? Saya tunjukin deh. Inilah dia daftar hadir. Pembuat-pembuat, produser-produser. -pro uh, Vaksin-vaksin sesuai dengan uh, tipenya. Contohnya kalau yang berdasarkan spike protein ada Novavax, Medicago, ARFV. Blair, Baylor, Clover, Queensland, Australia, vaksin, bla bla bla. Terus kalau yang virusnya lemah, Sinopharm, Sinovac. Ini ya, kita pernah dengar ya, Sinovac. Ingat-ingat nih, nanti kita bahas. Sinovac Barat dari India kalau nggak salah tuh. Chinese Academy, Shenzhen, Turkey, Kodagenix gitu. Ada kasus reinfeksi bagaimana? Apakah antibodi gagal bekerja? Oke, terima kasih Santer Pangaribuan. Uh, saya jawab sedikit nanti kalau ada penjelasan di belakang kita agak mengerti sih kenapa begini gini. Ada kasus reinfeksi, bagaimana menangkan ini? Apakah antibodi gagal bekerja? Antara iya dan tidak. Mungkin antibodinya bekerja, tapi virusnya muatannya banyak berdasarkan exposure. Jadi dia pun masuk ke dalam sel dan berhasil sembunyi. Ya, jadi in a way dia gagal bekerja sih. Tapi biasanya pada kasus reinfeksi gejalanya rendah Uh, gejalanya tidak seberat itu lagi, kecuali pada dua kasus atau satu. Gitu, saya pernah baca, itu. Uh, Dr. Taulin. Fraksisus. wah terima kasih, terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih, uh, dan bagaimana menerangkan tentang kasus reinfeksi lagi nanti, saya akan bahas sedikit mengenai jenis proteksi yang diaktifasi oleh vaksin vaksin ini. Numpang vektor, ada Casinobio, Gamalea dari Rusia, Johnson Johnson, AstraZeneca. Uh, facts Art, Merk, Temis, Hongkong, yeah, it's everyone man, There's so many. Terus komponen gen, paling banyak. Moderna, Pfizer, side secure CureVac, Anbest. Intinya banyak. Saya sih justru right, ya, yeah. saya hidup belum lama-lama amat. Uh, saya nggak pernah sih ngeliat ada sebanyak ini uh, perusahaan dan usaha dan effort dan resources yang dikeluarkan untuk satu penyakit. Satu penyakit yang ternyata memang berbahaya. Jadi saya merasa emosionalnya dalam artian bangga karena akhirnya kita bisa seperti ini. Tapi saya juga merasa sedih. Kenapa baru sekarang? Karena banyak penyakit-penyakit terbang kalai di daerah yang uh, kurang beruntung. Ya. Di, jadi saya ya yeah, mix feelings. Sebagai researcher dan klinisi yang mengerti dua-dua dunia ini, saya agak mix feelings bangga dan sedih. <laughs> I'm not angry, I'm just disappointed. <laughs> sorry, sorry. Oke, okay, nah. Kita lanjutnya. Jadi bagaimana dengan di Indonesia gitu ya? Di Indonesia. Saya baca nih waktu itu tanggal 27 uh, dua hari lalu eh kemarin, kemarin di Kompas. Nah, saya baca ini juga menjadi pencetus. Kenapa setelah Sinovac, mungkinkah vaksin COVID-19 AstraZeneca dan Pfizer. Jadi, saya melihat di sini bahwa memang yang sering terdengung di Indonesia, setidaknya di kalangan Indonesia, namanya mereknya karena gede ya. Mereknya kan juga gede, Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Wow, that's some big names, man. Gitu, so, sampai saat ini saya tidak disponsori oleh salah satu dari mereka pun dan saya juga tidak disponsori oleh, <laughs> oleh siapapun saat ini kecuali teman-teman kita yang sudah mentraktir di uh, mentraktir ditraktir seperti Dr. Murni Lubis terima kasih banyak atas uh, traktirannya dan juga teman-teman yang lain Stevenson Stevenson bukannya mRNA ini katanya teknologi baru ya yang Pfizer ini atau salah saya yang salah dapat informasinya jadi teknologi untuk membuat mRNA itu sendiri uh, Stevenson Stevenson itu tidak baru ya ya sepuluh lima tahun tujuh tahun baru gak relatifly baru lah ya cuman yang baru yang tentang Pfizer ini adalah karena dia berhasil menemukan suatu mRNA kombinasi mRNA yang cocok banget buat mengaktifkan eh uh, imunitas neutralizing antibody melawan SARS-CoV-2. Makanya dia maju dia bilang ini baru. Dan dia menggunakan teknologi yang sangat uh, tinggi karena dia mengatur mRNA-nya itu seperti sangat spesifik banget gitu. Kayak kayak anggapannya sebelumnya uh, sebelumnya uh, Leonardo Da Vinci ngegambar pakai kuas gitu ya. Tapi terus sekarang kita ngegambar pakai pensil di iPad gitu. Ke, anggapannya kayak gitu gitu kayak dulu kita bikin mRNA pakai kuas, si Pfizer ini bisa bikin mRNA pakai pensel, kayak you know a, a, a technologically advanced pencil or pen gitu. Saya juga tidak disponsori oleh Apple. <laughs> Oke, okay. terus uh, ya jadi kita akan membahas ini Sinovac, AstraZeneca, Pfizer dan ada vaksin merah putih. Nah ini semangat banget nih, Gila, saya, saya semangat banget nih. Nama vaksinnya convincing banget merah putih yes antara Indonesia atau Poland, tapi nggak mungkin lah, nggak mungkin Poland. Ya, yeah. Oh, sorry saya jayis banget. <laughs> Covid 19 siapa saja yang mengembangkan vaksin merah putih dan bagaimana cara kerjanya? Yang lebih keren lagi, saya waktu baca ini saya bangga banget karena saya institutnya banyak gitu, Ekman, LIPI, Unair, ITB, Unud, UI, YOI dan menggapai semua ya enggak semua kebanyakan strategi membentuk vaksin protein rekombinan yang tadi protein only adenovirus yang tadi saya bilang numpang eh uh, vektor dan terakhir adalah mRNA DNA atau bagian dari gen ya RNA atau DNA jadi saya bangga banget sih waktu baca ini saya kayak oh exciting man exciting oke nah terus saya mencari lagi dong saya baca-baca tuh papernya jadi saya buat tabel ini saya baca di lancet udah dikeluarin uh, oleh Sinovac, udah mengeluarkan uh, phase 1-2 clinical trial udah keluar. Terus di lancet juga, hmm, balapannya dengan lancet sih, atau lancet juga mengejar mereka kali ya. Uh, Cadox, ini adalah AstraZeneca, Cadox. Kemudian ada yang phase 1-2 study BNT, ini adalah namanya uh, mRNA-nya si Pfizer gitu. Concurrent viewers 30. Wow, terima kasih semua yang sudah datang. Saya berubah dari excited jadi nervous. Banyak banget ini. Terima kasih, terima kasih. Nah, saya baca itu paper-paper tadi, itu saya singkat. Jadi, kita kan tahu ya, setelah vaksin itu keluar namanya neutralizing antibody. Penjelasannya rumit, tapi pokoknya neutralizing antibody mencegah kita terinfeksi. Virusnya bisa masuk, virusnya bisa masuk itu itu susah kita menang kalau kita nggak pakai masker kita nggak mencegah kerumunan kita nggak kita nggak mencuci tangan dengan baik kita nggak 3 m susah banget mencegah virusnya masuk gitu jadi virusnya masih bisa masuk tapi kalau ada neutralizing antibody anggapannya virus yang masuk misalnya ini misalnya jumlahnya seribu ada neutralizing antibody nggak mungkin bisa seribu 1000 seribunya kena ketutup gitu tapi kemungkinan neutralizing antibodinya bisa menghambat kira-kira ya 400-500 gitu. Jadi ada 500 yang punya kesempatan untuk menginfeksi. Kira-kira gitu. Nah, pas saya baca, si Sinovac pas disuntik pertama kali, ternyata nggak mendeteksi neutralizing antibody. Dia baru mulai melaporkan ada muncul neutralizing antibody setelah dikasih booster. Boosternya itu ada waktunya lah. Bisa nanti kita baca di papernya ya kalau kita perlu. Tapi pokoknya intinya pas sekali disuntik tuh nggak keluar antibody nggak langsung kedeteksi dia baru keluarnya pas booster. Nah kemudian T cell, T cell adalah adaptive immunity. Pernah kita jelaskan, waktu itu ya adaptive immunity, maksudnya imunitas yang lebih spesifik dan biasanya lebih kuat. Ngebandinginnya tuh kayak e, antara pakai senapan angin atau begitu T cell datang tuh kayak pakai pakai sniper sniper dan bazooka gitu. Oke, jadi si Nova menjanjikannya cuma di level booster ini katanya gitu, katanya mereka, gitu ya. Nah AstraZeneca confident banget tuh mereka. Mereka tulis, mereka laporin di paper ini nih, di paper ini. Sekali disuntik, langsung tinggi banget konsentrasi neutralizing antibody-nya. Dikasih booster, lebih tinggi lagi katanya. Terus t cellnya pun teraktivasi. Nah yang Pfizer Biotech, katanya sekali disuntik, ya ada tapi konsentrasinya kecil sih. Mereka nggak terlalu bangga, dan ada tapi konsentrasi kecil tapi begitu di booster kata ya wow menjanjikan banget dan sangat spesifik gitu katanya katanya nah kemudian tapi pas di, dia belum melaporkan yang uh, diesel nggak tahu belum atau nggak tahu nggak kita nggak tahu gitu ya. nah vaksin merah putih saya coba cari uh, publikasinya tapi belum ketemu tapi saya optimis bahwa nanti kalau udah di laporannya pasti bisa kita melihat semua reaksi reaksi ini gitu jadi ya moga moga kita bisa melihat di sini ya bahwa kalau dilihat kayak gini aja kok kayaknya AstraZeneca paling paling menjanjikan ya gitu. Tapi hmm diskusinya mungkin lebih panjang dari itu ya. Karena ini kan fase 1 2 nih. Tuh, semuanya nih ya fase 1 2. Fase 1 2 tuh masih hitungannya ratusan lah, ratusan orang gitu. Ya ada, bisa sih sampai 1000 tapi dia bukan populasi terbuka gitu. Populasi terbuka tuh fase 3 gitu. Jadi Uh, saya pernah mendiskusikan, ini anekdotal, lah. Ini suatu diskusi, ini bukan, ini enggak dari paper, tapi saya pengen share ke kalian juga, teman-teman. Juga, K misalnya kita uji di suatu negara yang advance, dalam artian misalnya kayak Inggris gitu ya, atau Jepang, di mana mereka tahu setelah mereka divaksin, mereka menyadari semua gejala-gejala mereka gitu ya, kayak "oh no, gue sakit nih" atau "gue tiba-tiba demam gitu, so, mereka langsung ngelaporin gitu ke penelitiannya", kemudian mereka juga enggak yang... Habis divaksin tiba-tiba kayak eh gue udah divaksin let's go party man gue mau masuk sekolah sekarang juga gue mau kuliah gue mau latihan musik dengan teman-teman gue gue mau ngejam di dalam studio masih masih zaman gak sih saya studio ngejam musik nggak tahu zaman saya oh no I date myself <laughs> terus um, nah apakah kalau misalnya di populasi seperti itu mereka seakan-akan terproteksi tapi terbutakan dengan proteksi yang misalnya eksperimennya dilakukan di negara yang maaf maaf nih tapi lebih wild type gitu kayak di Indonesia habis divaksin ya dia melanjutkan exposure-nya gitu kayak mungkin itu lebih meyakinkan kalau dari segi efektivitas tapi nggak meyakinkan dari segi setting eksperimen Stevenson Stevenson T itu penting ya yang menentukan bisa tahan berapa lama itu apa ya apa yang menentukan bisa tahan enam bulan atau tahun namanya memori T cell dan memori B cell pembentukan memori T dan B cell tergantung ke suatu kekuatan afinitas dari memori tersebut ke uh, adalah lapisan seleksinya agak, agak susah dijelasin gitu jadi itu yang menentukan apakah dia bisa tahan 6 bulan satu tahun satu bulan lima tahun Ceni wijaya terima kasih sudah datang terima kasih sudah mendengarkan terima kasih terima kasih itu t itu penting ya ya itu t itu penting b juga penting semua penting tapi masalahnya adalah tentang uh, uh, komposisinya gitu nah, ya. jadi inilah inilah laporan yang mau kita sampaikan gitu ya sorry tadi saya kecepatan ke berikutnya jadi ini laporan yang saya mau sampaikan pada saat ini nama-nama yang sering berdegung di Indonesia adalah Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Biotech dan vaksin merah putih dan inilah fakta yang sudah mereka laporkan kita nggak tahu sih sampai sekarang gitu ya mana yang tadi seperti yang Steve tanya mana yang paling bekerja mana yang paling kuat gitu ya sayangnya kita belum tahu karena yang sudah dilaporkan baru fase 1-2 fase 3 adalah population study yang lebih luas nah fase 3 sebenarnya baru kita bisa mengambil kesimpulan itu tapi banyak negara-negara yang merasakan sekali kesulitan ini dan mengetahui sekali dalam pandemi ini ada masalah distribusi. Bukan cuma distribusi vaksin, tapi distribusi hampir semua barang alat-alat komputer, alat-alat bangunan, alat-alat uh, penelitian, itu ada masalah distribusi. Jadi setiap kepengurusan negara dan kepengantrian kesehatan, nggak cuma Indonesia semua, pasti sangat mengikuti ini dengan sangat hati-hati dan berusaha ngebooking yang bisa mereka booking secepat mungkin. Oke, kita masuk ke Q&A gitu ya, maksudnya kayak yang kita dengar dengung-dengungnya. Jadi aman nggak nih gitu kan? Nah, relatif aman. Saya tahu uh, mungkin kita mikirnya amannya tuh, uh, <tuh> sesingkat gue bakal kenapa-napa atau enggak ya gitu. Gue apakah gue bakal terproteksi atau enggak. Nah penelitian penelitian ini yang saya sangat apresiasi mereka itu enggak cuma memikirkan satu atau nol. Mereka banyak uh, garis tengahnya. Misalnya Sinovac. Sinovac itu mendokumentasi gejala-gejala yang mengganggu gitu ya adverse events of organization, uh, of vaccination. Jadi bisa ada yang misalnya di injection site di tempat suntiknya ya eh, sorry ketebalan, Di tempat suntiknya, terus apakah ada masa sakit, apakah ada simptom sistemik, apakah ada rasa fatik, lemas-lemas, tiba-tiba ada diarea, ada ada demam, ada batuk-batuk, hypersensitivity atau seperti reaksi alergi gitu. Jadi mereka mendokumentasi semua ini dan lucunya yang Sinovac ini ternyata menurut saya kalau dari sekilas ini doang ada fatigue ya, eh, fatigue, uh, uh, pain, 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 dan kemudian ada fatigue. Uh, grade one, grade one itu adalah ada, mereka ada definisinya gitu kayak um, sekelompok -se uh, sekelompok gejala yang tidak nyaman, jadi dibilangnya grade one. Gitu. Jadi mereka data itu, terus mereka juga mendata dari fase berapa, terus dari ada dosisnya juga, dan kita lihat di sini kebanyakan ya sekitar 35 persen lah nggak ada tuh yang nyampe 50 persen yang disuntik tiba-tiba ngerasa lemes-lemes dan ngerasa masuk angin gitu ya jadi dari segi itu aman untuk Sinovac. di sisi lain yang Cadox yang AstraZeneca lebih tingginya fatigue fatigue sorry fatigue tapi yang um, hemahedek. headache yang chills nggak terlalu banyak demam nggak terlalu banyak, pegel-pegel nggak -pegel terlalu banyak, dan pain justru nggak banyak. Jadi kayak fatik, kayak jadi ngerasa lemes gitu habis divaksinasi. Dia udah yang keren yang saya mau ajuin di sini, yang keren adalah dia ada eksperimen dengan paracetamol juga. Jadi dia kayaknya udah ada suatu pengetahuan di belakang ini kayak kayaknya biasanya pakai vaksin ini ada efek-efek yang kurang enak. Jadi kita kasih paracetamol terus kita uji aja supaya bisa kita laporin sekalian gitu. Gitu. Santer Pangaribuan, misalnya saya divaksin, saya masih khawatir bagaimana hidup, apakah ini salah? Oh enggak, Santer Pangaribuan. Itu adalah pemikiran yang paling tepat. Setelah divaksin pun, bergaya hidup normal seperti pre-COVID, itu bukan hal yang bagus. Justru Santer Pangaribuan harus membagikan ilmunya bagaimana masih bisa berkhawatir bergaya hidup normal setelah vaksin. Uh, nanti saya akan jelasin juga kenapa di, ada di salah satu FAQ-nya tapi untuk meyakinkan santer pengaribuan sekarang Anda tidak salah Anda tidak salah Aku tim santer pengaribuan about that terus uh, jadi di sini ya ini yang uh, astrazeneca yang Pfizer pain-painnya banyak banget tapi ada moderate sih maksudnya ya. tapi yang Pfizer dia sangat mendata pain dan kemudian ada juga Fatigue-nya juga ada headache tapi ada chills juga gitu dan nggak tahu ya kalau tadi ngelihat ya kan yang lain maksimalnya sekitar ini 70 gitu ya ini 50 tapi yang Pfizer sampai 100 jadi ini ada yang hampir gimana ya dosis ini nyeremin banget gitu <laughs> makanya makanya mereka ngecek dosis yang berbeda-beda ya jadi mereka juga bisa tahu dosis mana yang bisa uh, bisa seimbang antara nyaman dan proteksi untuk uh, pasien-pasiennya, untuk orang-orang yang kena. Jadi saya mau kasih tahu aja, kalau memang nanyanya tentang aman, kalau aman apakah nanti kita tiba-tiba sakit COVID gara-gara gara-gara vaksin? Yang enggak, enggak, enggak. Karena vaksin yang dipakai oleh AZ, AstraZeneca, dan Pfizer itu cuma bagiannya doang. Kagak ada si virusnya gitu. Nah, kalau misalnya si Sinovac ada virusnya tapi udah mati, udah dibunuh gitu. Jadi bahayanya itu di hal-hal yang enggak nyaman ini yang saya ngerti banget. Kalau orang Indonesia bilangnya adalah saya masuk angin karena habis disak karena habis divaksin gitu. Jadi saya ngerti banget merasa bahaya ada degrinya lah ya. Kita nggak bisa bilang merasa masuk angin setelah divaksin, oh ini vaksin bahaya banget nih gitu. Saya menunjukin bahwa itu sudah menjadi pertimbangan para peneliti dan para pembuat vaksin. Jadi kita bisa baca lebih lanjut. Kalau mau. oke, pertanyaan berikutnya. Efeknya gimana untuk populasi rentan atau di atas 60 tahun gitu. Saya sih orang tua kita gitu kan, orang tua kita atau teman kita gitu kan atau mentor-mentor kan banyak yang di atas 60 tahun dan saya bukannya saya dari segi peneliti gitu, dari segi researcher dan klinisi saya melihat agak kontradiktif memang. Memang usia produktif semua pekerja itu adalah uh, 25, uh, 22 ya sampai sekitar 50-an gitu ya, 50 60-an. Tapi kalau di segi akademik baik dia adalah research atau klinik atau um, agriculture juga menurut saya sih. Uh, di atas 60 tahun itu produktivitasnya itu di sini sih, di ilmunya yang disimpan itu loh. Jadi bayangin, orang dulu kita khawatirnya brain drain karena orang-orang berbakat Indonesia pergi ke luar negeri gitu ya. Terus kalau di luar terus kagak mau balik. Saya udah dituduh itu berkali-kali. Tapi saya, kita juga mengkhawatirkan brain drain yang di atas 60 tahun, yang sakti-sakti, prof-prof itu, kenapa-kenapa gitu. Dan mungkin kita belum siap gitu. Nah, kita bisa melihat di sini ada paper yang dikeluarin follow up-nya baru banget nih November 29. Cadox yaitu AstraZeneca. Dia baik dia udah sampai phase 23. Oh, dia buru-buru banget jadi dia dia confident banget dengan hasilnya dia itu. Nah, ada yang perlu didiskusikan dan saya nggak bisa cuma cut di situ doang. Saya harus tunjukin langsung papernya. Nah, di paper ini menunjukkan bahwa ini adalah uh, IgG response to receptor binding domain ya. Jadi intinya neutral antibody lah, antibody melawan COVID. Uh, dia jago sih ini. Paper-paper lain nggak ada dia yang menggunakan grup ini. 56 sampai 69 dan di atas 70. Cuman dia doang yang berani ngasih ini. Saya, saya, saya kagum dengan uh, antara bisnis acumen mereka mengetahui bahwa akan ada konsumer dari grup itu atau kebaikan mereka untuk memasukkan grup ini. Karena pertimbangannya banyak. Biasanya grup ini adalah grup yang immunosenescence. Maksudnya apa? Reaksi imunnya tidak sekuat yang masih muda-muda. Jadi takutnya kalau divaksin, vaksinnya itu terbuang gitu. Takutnya. Masalahnya kita nggak bisa dong ngomong cuma dari takut doang. Keren dia lakukan percobaannya. Dan ternyata tetap bisa naik kok. Tetap bisa naik. Kagak kayak gini. Nggak, 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 nggak flat kok. Tuh. Dia tetap naik. Di hampir semua kasus setelah 50 hari itu bahkan kenaikannya itu sama kecepatannya sama sampai hari ke-28 nih hari ke-28 kecepatannya itu sama cuman puncaknya memang nggak bisa lebih tinggi lagi setelah tapi penurunannya juga nggak nggak tajam-tajam amat gitu penurunannya juga sangat landai sangat landai masuk akal gitu jadi ada efek di grup 56 sampai 69 tahun ataupun di atas 70 tahun. Ini juga dia menunjukkan ini uh, interferon gamma ya sama neutralizing antibody langsung dengan virusnya. <tuh> Mungkin orang-orang bisa memperdebatkan dari berbagai perspektif gitu. Mereka bisa tuh kan dia lebih rendah kok, dia lebih rendah. Gimana dong nanti nggak efektif gitu ya? Bisa, bisa, bisa. Saya nggak salah. Tapi kalau dari saya, saya ngelihatnya sampai hari ke-28. Sama kok tingkatannya. Peningkatan kekebalannya itu sama. Cuman nggak bisa lebih tinggi lagi. Karena t cell udah capek kan. Udah 60 tahun, udah 70 tahun dia berjuang, berubah-berubah sesuai dengan keadaan. habis Abis gitu. t cell tuh walaupun bisa diproduksi, tapi kan senescence atau penuaan. Itu kayak pelan-pelan abis aja gitu. Ada ada yang kepake persediaannya. Tapi coba lihat, bahkan sampai hari ke-56 dia nggak dia nggak langsung ke nol gitu loh maksudnya. Dia tetap di level yang mirip. Jadi kalau ada yang mau memperdebatkan gitu ya. Enggak ada yang lebih rendah reaksinya ya boleh memperdebatkan itu. Saya memperdebatkan turunnya nggak jauh-jauh amat dan proteksi itu worth it untuk kelompok untuk semua kelompok manusia yang bisa menerima vaksin ini. Itulah kira-kira. Jadi mereka nggak sayangnya, mereka nggak salah ketika mereka mengatakan, oh kalau vaksin orang tua nggak se seberguna itu. Mereka juga nggak salah ngomong gitu, sayangnya karena datanya begitu. Tapi kita lihat dong datanya kan nggak nol dan ya ya 50% lah ya, ya nggak nyampe bahkan lebih tinggi menurut aku sih sekitar 60% gitu. Jadi worth it lah, worth it banget dan bisa memprotek, bisa memproteksi. Oke, nah kenapa ini ada vaksin yang perlu sampai minus 80 derajat? Karena tadi mRNA ini dibuat dengan teknologi yang sangat tinggi, tapi RNA itu sendiri strukturnya lemah. Kalau kita baca di sini, RNA RNA, RNA, RNA ini dia. This hydroxyl group make RNA less stable than DNA and more susceptible to hydrolysis. Sejujur saya, saya juga nggak seberapa ngerti itu apa, tapi kemudian yang saya bisa baca di sini adalah intinya kalau dari susunan suatu DNA gitu ya DNA kan beda banget bukan RNA, tapi kalau cuman satu rantai dibandingkan dengan kalau dua rantai dia membutuhkan energi yang lebih kecil untuk dipecah, gitu. Jadi eh, ketika mRNA doang yang dikasih si Pfizer ini, suhunya harus rendah banget. Karena ketika suhunya naik dikit, energi dari kenaikan suhu itu aja udah cukup untuk memecah mRNA tersebut kalau tidak di dalam sel atau dalam badan. gitu. Kalau masuk ke dalam badan, udah bisa larut di dalam cairan di sitosol ini, bukan larut lah apa ya, bisa masuk ke lingkungan dalam sel ini, itu sudah cukup sebentar aja untuk memulai produksi dari komponen-komponen yang bisa mengaktifkan imunitas, gitu. Jadi itu yang itu. Oke, okay. Santer Pangaribon, bagaimana rencana imunisasi untuk populasi berumur di bawah 18 tahun? Terima kasih banyak, Mister Awe. <laughs> Terima kasih, Santer Pangaribon, atas pertanyaannya. Uh, setahu saya, uh, populasi berumur di bawah 18 tahun, sayangnya di sini dia nggak banyak ngecek ke situ ya. Karena mungkin... Hmm. Ya ini 18 sampai 55 hmm, Setahu saya sih Masih dalam diskusi uh, Karena Lagi mencari populasi yang ang Diskusinya itu saat ini lebih ke etiknya gitu loh Kayak apakah di bawah 18 tahun Mereka udah memiliki Independensi yang cukup Untuk menjadi bagian dari Percobaan ini gitu Dari uji klinis ini gitu tapi uh, logically logically aja nih ya saya, saya belum ada bukti nih maaf santar pengganggu saya logically kalau pada grup 18 sampai 55 do, dengan dosis demikian udah semeningkat ini di bawah 18 tahun tanpa ada gangguan lain dalam artian penyakit autoimun atau penyakit yang lain riwayat penyakit yang lain uh, saya rasa bisa disamakan dengan grup yang paling rendah ini 18 sampai 55 terima kasih pertanyaannya nanti saya cari deh nanti saya cari saya memang blind spotnya adalah biasanya yang saya nggak pernah lihat datanya sama sekali saya nggak bisa jawab dengan sempurna terima kasih Santer Pangaribuan. terima kasih terima kasih oke okay. oke okay, oke okay, oke okay. nah ini adalah pertanyaan yang suka keluar Gua udah covid survivor ngapain gua divaksin lagi terus kayak satu satu keluarga gua udah covid survivor saya nggak ngerti sih kenapa dia bangga kalau ngomong itu. Karena di sisi lain kita juga tahu ada satu keluarga gue yang nggak COVID survivor. Jadi kayak saya, ya saya nggak tahu sih. Tapi ini pertanyaan yang penting ya, jadi mari kita bahas. Kalau udah COVID, udah kena COVID, kenapa kita harus vaksin lagi? Ada dua perspektif di sini yang harus kita bahas. Walaupun dalam hati sih saya berat gitu ya, kenapa harus bahas dua-duanya? Tapi penting, karena kita mau mencari ilmu sampai ke akarnya. Oke, imunitas ada yang random, ada yang spesifik. Kan, saya udah pernah cerita mengenai innate immunity dan adaptive immunity. Badan kita, ketika ketemu dengan suatu patogen, cara dia adalah memproduksi random semua yang bisa menghancurkan si patogen itu. Random aja, gitu, semua diproduksi. Nah, terus semua itu di-screening lagi oleh organ-organ imun kita, thymus, kelenjar uh, getah bening, spleen, uh, uh, spleen itu limpa, limpa. Iya, limpa. Ya. Itu di, di screening gitu. Mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang berbahaya. Gitu. itu. yang random. Proses itu tuh bikin capek. <laughs> Terminologinya sih bukan capek. Terminologinya ada cellular fatik ada naif naif T cell fatigue, ada ada naif T cell depletion gitu ya. Ada terminologi ya. tapi intinya badan kita capek. Contohnya di paper ini uh, suboptimal SARS-CoV-2 specific CD8 plus T cell response. Jadi dia mengatakan bahwa kalau udah kena setelah kena infeksi SARS-CoV-2 abis itu T cellnya itu tidak bereaksi seperti dulu lagi gitu. Agak lelah lah gitu, capek gitu agak lelah. Ini metafor ya, ini bukan terminologi. Tisel nggak bisa capek, cuman dalam artian tiselnya tidak seperti dulu lagi. Gitu. Di sisi lain, katanya bagian-bagian germinal center ini yang digunakan untuk nge-screening nge -screening tadi yang random produksi, random imunitas itu, itu menipis. Menipis, loss. Of BCL6 expression. ini adalah salah satu ekspresi yang digunakan untuk mendeteksi itu loss menipis karena untuk nge itu reseptor itu harus ketemu dengan si challengernya terus mempertanyakan apakah ini oke okay, atau harus dibunuh atau bisa di adjust lah gitu bisa disesuaikan. Nah proses seleksi ini terjadi di namanya germinal center ini dan germinal centernya menipis gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih, ya, udah sembuh dari COVID, ada proteksinya. Saya nggak bohong, ada tetap ada proteksinya. Tapi karena proteksi itu random dalam artian cuma dibentuk oleh badanmu aja, gitu ya. Dan nggak dicoba ke badan-badan lain, <laughs> badan orang lain gitu maksudnya. Itu kayak kamu mau naik sepeda atau mau do extreme sports tapi pakai kneepad doang cuman pakai penopang lutut aja terus ketemu covid berikutnya ketemu extreme sports berikutnya Kamu masih pakai kneepad masih selamat sih masih selamat tapi kan lama-lama tuh lutut aus juga toh kalau setiap kali jatuh harus mendarat di lutut gitu karena lututnya doang gitu yang dilindungi ya kan nah vaksin itu ibarat ya kita mau pergi extreme sports tapi dilengkapi dengan proteksi yang udah dicobain ke badan-badan lain. Dan kayak kasih helm, terus penopang sikut, terus yang lutut juga ada, ya of course yang lutut juga ada. Terus pakai vest lah gitu. Nah, saya nggak bisa memaksa. Kalau misalnya yang udah kena covid udah happy, cukup dengan proteksi yang dia dapat itu doang. Masa saya paksa? Oh nggak bisa, nggak bisa. Tapi saya berharap, saya bisa memberitahu bahwa proteksi yang didapatkan itu adalah proteksi hoki-hokian. Saya ngerti Tuhan memberikan kita imunitas yang bagus dan memberikan semua COVID survivor imunitas yang kuat untuk menangani itu. Tapi Tuhan juga memberikan otak yang sakti dan effort, kemampuan untuk memberikan effort yang tinggi ke semua peneliti, semua dokter, dan semua petugas kesehatan untuk membentuk perlindungan yang lebih epic gitu. Nah jadi jadi terserah. Kalau ada yang nanya, gue udah covid survivor, gue <guluh> udah covid survivor, ngapain gue divaksin lagi gitu? ya ya udah kasih tauin aja. mau lutut, mau knee protection doang atau mau the whole you know body armor, <guluh> terserah. And then of course jangan lupa setelah ini tetap pakai masker lah. gitu ya. <laughs> Karena ini kan mencegah kalau virusnya masuk ke badan kita. Tapi kan perlindungan yang paling bagus adalah kalau virusnya nggak masuk ke badan kita sama sekali kan. Gitu. Oke. Okay. Tapi di sisi lain, memang ada perspektif pengadaan. Supply, masalah. Distribusi, juga masalah. Kemudian terakhir, populasi esensial risk manajemennya gimana? Maksudnya resiko misalnya kita tidak memvaksin petugas kesehatan, apakah resiko itu lebih tinggi dibandingkan memberikan vaksin yang tidak menghasilkan proteksi sekuat seharusnya? Ah, resikonya mana? Yang mesti kita pertimbangkan. Saya mau, saya lagi cari itu papernya, tapi saya belum menemukan uh, paper yang membahas gitu ya kayak is it okay? Apakah nggak apa-apa untuk memberikan petugas kesehatan sebagai the first the first consumer of these vaccines atau enggak gitu? Saya tahu semua harus menggunakan vaksin itu. Saya tahu itu itu udah pasti. Tapi siapa yang duluan memang itu pertanyaan lain yang sayangnya harus kita bahas sih, harus kita cari. Ah, backup plan-nya apa? Backup plan dalam artian bisa nggak ya dijadikan backup kalau misalnya dia udah covid positif, masih ada antibodinya ya udah dia jangan dikasih sekarang dulu gitu dia mungkin bisa diantrein di belakang gitu tapi kan itu berarti ada proses ngantre ada administrasi ngantre dan ada yang ngecek nah itu gimana kita belum tahu saya juga nggak tahu nggak ada papernya juga yang membahas itu nggak ada papernya yang membahas distribusi vaksin terbaik dalam skala nasional secara pandemik belum ada belum ada paper belum ada menurut saya ini adalah kesempatan bagus untuk vaksin merah putih melakukan penelitian itu. Weh. Oh, Stevenson, Stevenson. Apakah jika kita udah divaksin, memiliki imun, lo tidak pernah terserang virus itu, maka imun kita bisa hilang karena tidak bisa, Stevenson, Stevenson. Bisa, bisa, bisa banget, bisa banget. Karena tidak ada ingatan lagi di T-cell Ya, bisa. Bisa. Tapi bisa juga walaupun tidak ada ingatan lagi di T-cell tapi ada satu germinal center yang mengingat kita sakit apa ketika dia di challenge asin ketemu itu lagi gejalanya nggak bakal separah dulu lagi kemungkinan itu juga ada problemnya adalah sekarang saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini untuk Stevenson Stevenson sendiri gitu saya harus menjawabnya secara populasi karena penelitian yang saya punya itu tidak customize sekarang lagi trending banget sih customize research customize cellular analysis personalized gene DNA analysis itu udah ada sekarang. Jadi kita bisa sampai tahu gitu DNA kita tuh berbahayanya untuk penyakit apa, terus kayak untuk obat apa itu udah ada sekarang. Tapi itu harganya masih exorbitant ya, dalam artian masih gede banget dan keuntungannya juga nggak sejauh itu. Kira-kira. Jadi kalau stevenson Stephen nanya itu untuk orang lain, untuk populasi, saya bisa jawab ya bisa. Tapi kalau nanya untuk stevenson Stephen sendiri, bisa, tapi bisa juga kalau si pesan hack hoki nanti kena virus itu lagi, tapi t-cell memorinya tetap ada dalam artian di, tersimpan dalam germinal center. <tuh> Leher mulai sakit, berarti udah 57 menit ya, benar kan? <guluh> Gila, lama banget. <tuh> terima kasih semuanya. Ini udah habis, oke sip, udah-udah. Udah, udah-udah, terima kasih, terima kasih semuanya. Uh, terima kasih kepada dua... Uh, kepada dua peneliti di belakang saya, uh, uh, Hen Hendra dan David. Uh, terima kasih uh. juga kepada uh, uh, Dokter Mita yang sudah membuat overlay yang keren ini. Saya suka banget ada kayak efek-efek uh, api api birunya itu. That's pretty cool. That's pretty cool. Uh, terus saya uh, juga terima kasih ke Bang Depe yang sudah membantu mengatur perubahan-perubahan ini karena saya biasanya kalau konsentrasi lagi ngejelasin ini saya nggak bisa ngubah-ngubah layarnya terus nanti layarnya bakal kecil terus dan kalian nggak bisa ngelihat saya nunjukin apa tapi ya kira-kira begitu oke okay. uh, seperti biasa ya tolong uh, follow kita di semua sosial media kita yang di bawah itu ada insta ada facebook ada youtube ada twitter terus kalau mau nge-share boleh uh, share aja videonya semena-mena saya sih santai aja kalau ma, oh thanks kepada tim akal. thank you juga Stevenson Stevenson, thank you thank you thank you. Uh, terima kasih juga ke banyak sekali. Uh, ada Zelda waktu itu yang udah traktir ke traktir juga. Ada ada dokter dokter Murni. Uh, ada banyak yang anonymous juga, uh, tapi terima kasih kalau sudah menyumbangkan ke kita. Uh, semua itu nanti akan ditabung untuk. Uh, kita melakukan penelitian-penelitian dan research-research uh, untuk mencari informasi sampai akarnya. Oke, okay. kayaknya udah segitu dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis. Kalau ada komen boleh ditaruh nanti. Oke, okay. terima kasih. Terima kasih.